Ini juga udah tadi, ini bulunya, bulunya dia sendiri nyebutin bulunya. Kalau udah kelihatan nyebutin bulu, kita harus siapin media untuk dia beranak yang lembut, yang hangat, bisa pakai apa aja, kayak rumput kering, terus daun-daun kering, dan pakai ini juga bisa. Ini daleman dari bantal ya, sisa bantal yang udah gak kepake. Sibuk, sibuk. Digigit. Jadi di sini fungsinya HPL ya. Dari kita mengawinkan dihitung di hari perkiraan lahiran. Jadi ngeceknya bisa gampang. Bagi semuanya, di tanggal 5 Oktober ini kita mau ngelanjutin video yang semalam. Yang kelinci ini mempersiapkan sarangnya untuk beranak. Kita lihat paginya dia melahirkan ternyata. Kita lihat anakannya, kita kontrol ada berapa ekor. Ini jelas ya, dia beranak. Satu, dua, dua, tiga, empat, lima. Lima ya. Ternyata benar setelah dicek anakannya, lima ekor. Semuanya lima ekor. Semoga anakan dari kelinci ini sehat-sehat. Kita tutup lagi ya. Kita tutup lagi. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.